salah satu calon legislatif DPRD Kota Cilegon Dapil 4 Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Rohandi atau Roy, yang juga pengusaha muda asal Kota Cilegon, terus melakukan kegiatan sosial. Kali ini gelar turnamen volleyball yang diikuti 32 tim volleyball. Dalam kegiatan turnamen volleyball Putra Jaya 2 yang langsung dibuka artis komedian Ucok Baba atau Usnan Batubara yang kabarnya maju kontestasi politik anggota DPR RI Dapil 2 Banten yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Antusiasme emak-emak warga memadati acara pembukaan turnamen volleyball yang diselenggarakan selama 3 hari yang memperebutkan total hadiah jutaan rupiah. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Kita bersatu bersama P3. Lugas TV sore hari ini luar biasa. Kami menyambangi salah satu kegiatan turnamen volleyball yaitu Putra Jaya Cup 2. Tentunya ini disponsori utama oleh salah satu calon DPRD Kota Cilegon. Tentunya masyarakat sekitar ini tidak asing lagi karena balihonya sudah banyak, yaitu Ahmad Rohandi atau Bang Roy yang dipanggil Bang ya. Oke Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Oke, luar biasa sahabat Lugas TV, saat ini juga ada artis Ibu kota. Jadul, tapi luar biasa ya. Tahun 90-an sudah masuk di layar televisi. Hei, siapa dia? Oke, Ucok Baba ataupun Usnan Batubara. Bang, izinnya Bang ya? Oke Bang, pertama saya tanya Bang Roy. Bang Roy, ini kegiatan dalam rangka apa Bang? Intinya untuk silaturahmi masyarakat dan Grogol Pulau Merak supaya menciptakan atlet-atlet terbaik ya, terbaik Cilegon dari pelosok kampung ini ya. Oke Bang, ada berapa tim yang akan bertanding Bang? 32 tim. 32 selama berapa hari Bang? 3 hari. Oke, boleh nggak bocoran Bang, hadiahnya apa ini Bang? Untuk hadiahnya nilainya 2,5 juta. Total hadiahnya 7 juta. Wow, 7 juta, tepuk tangan dulu. 7 juta. 7 juta, tentunya yang diharapkan apa Bang untuk kegiatan ini? Kan intinya kan silaturahmi nih Bang, antar kampung lah ya. Apa harapannya Bang adanya kegiatan ini? Harapan saya supaya terbinanya masyarakat untuk voli ya. Maksudnya kegiatan voli ini insya Allah semoga berlanjut sampai anak-anak kecil ini yang dibawa-bawa kita menjadi atlet-atlet Cilegon yang terbaik di Indonesia. Tentunya menciptakan kondisitas juga ya Bang ya, khususnya milenial yang ada di di daerah Kota Cilegon. Terima kasih Abang. Oke, kita balik ke ke Bang Ucok Baba. Bang, aku jongkok atau berdiri ini Bang? Bang, aduh luar biasa Bang, saya kaget dipanggil panitia tiba-tiba karena Bang Ucok, saya langsung tap gas Bang. Tadi naik helikopter nggak Bang? Iya, saya tadi naik helikopter, cuman nyangkut di pohon sonono. Akhirnya saya terjun aja ke sini. Iya, soalnya tadi saya pas ke sini ada helikopter, kayaknya bawa Bang Ucok ini kan gitu. Betul. Bang, apa nih pesan-pesan kepada masyarakat khususnya di Grogol ini Bang? Silakan Bang. Ya, yang jelas itu kita jaga sportivitas nanti kalau ketika kita main voli, agar nanti untuk pemuda-pemudanya supaya lebih maju nanti ke depan lagi, supaya lebih bersemangat lagi gitu ya. Bang, abang baju hijau, kayaknya abang maju juga nih Bang. Kayaknya seperti itu dah. Kayaknya seperti ini, boleh nggak Bang bocoran nih sahabat juga TV dari partai apa Bang? Partai P3 juga. Oke, dari Dapil 2 kalau nggak salah Bang ya. Dapil 2 Banten ya. Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang. Nomor urut? 6. Boleh dong sedikit-sedikit nih ke masyarakat 3 wilayah ini Bang. Oke, buat Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Kota Serang. Kota Cilegon. Pilih ya nomor 6, Ucok Usnan Batubara ya. Oke, kisi-kisinya Bang, untuk apa Bang? Untuk niatan sebagai apa Bang? Jadi saya ini ingin memperjuangkan, misi saya itu ingin memperjuangkan orang-orang di Pabel. Oh, luar biasa, mulia mulia, luar biasa Bang, semangat ya Bang. Ini belum pernah terjadi, andai kata aku dipilih sama orang Cilegon, ini adalah baru yang pertama kali saya maju untuk
mengayomi orang-orang di Babel. Oh, luar biasa, Bang. Biasanya kan udah duduk, Bang, lupa, Bang. Oh. Kalau Abang gimana nanti, Bang? Insya Allah enggak kalau saya. Oke, bisa dipegang ya, Bang, ya? Oke, tepuk tangan dulu buat untuk Baba. Sahabat Lugas TV, sebelumnya saya mau minta yel-yelnya ya. Yel-yelnya untuk Bang Roy ya, amat sholat. Ustaz Batu Bara. Jangan. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa. Oke.